aku tenang memilikimu. Aku ada di setiap engkau membuka mata, merindukanmu selalu ku rasakan, selalu memelukmu penuh cinta. Itu yang selalu aku inginkan. Kau mampu membuatku tersenyum, dan kau bisa membuat nafasku lebih berarti. Oh, kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Ku mencintaimu, selalu menyayangimu sampai akhir menutup mata. Yang terhormat Wali Kota Probolinggo
yang diwakili oleh asisten pemerintahan, yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wilayah Probolinggo, Bapak Ibu Pengawas SMA, Kepala SMA Negeri 1 Probolinggo, Ketua dan Pengurus Komite SMA Negeri 1 Probolinggo, Bapak Ibu Guru dan Staf Tata Administrasi SMA Negeri 1 Probolinggo, Wali Wisudawan, Wisudawan serta tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di halaman SMA Negeri 1 Probolinggo dalam acara Wisuda SMA Negeri 1 Probolinggo tahun pelajaran 2018-2019 dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu pada pagi hari ini yang telah berkenan hadir. Semoga acara wisuda kelas 11 MIPA A dan kelas 12 dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya, prosesi wisuda kelas 11 MIPA A dan kelas 12 SMA Negeri 1 Probolinggo tahun pelajaran 2018-2019. Langgeng, tegap, maju! Pelajaran 2018-2019 siap memasuki tempat wisuda. Kelas 12 MIPA E,
sebanyak 28 wisudawan dengan pembimbing akademik Ibu Indah Rahmawati SPD. Kelas 12 MIPA F sebanyak 27 wisudawan dengan pembimbing akademik Bapak Sulaiman Rashid MPD. Kelas 12 MIPA G sebanyak 28 wisudawan dengan pembimbing akademik Bapak Misbahul Nurlaili SPD. Kelas 12 IPS A sebanyak 24 wisudawan dengan pembimbing akademik Ibu Mariati SPD. Kelas 12 IPS B sebanyak 24 wisudawan dengan pembimbing akademik Ibu Yuyun Endang MPD. Kelas 12 IPS C sebanyak 23 wisudawan dengan pembimbing akademik Ibu Luza Kodriati SPD. Kelas 11 MIPA A sebanyak 18 wisudawan dengan pembimbing akademik Ibu Dr. Anda Endah Sudarwati MPD. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Pembimbing Akademik, Dewan Guru dan Staf Tata Administrasi Sekolah memasuki tempat wisuda. Wisudawan dan tamu undangan dimohon berdiri. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pembimbing Akademik, Dewan Guru, dan staf tata administrasi SMA Negeri 1 Probolinggo siap memasuki tempat wisuda. Thank you.
Wisudawan dan tamu undangan, disilakan duduk kembali. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama penampilan tari lenggang nyai oleh Mahayana Dancer. Beri sambutan yang meriah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah.
mengheningkan cipta, dipimpin oleh pimpinan sidang. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang terbuka wisuda SMA Negeri 1 Probolinggo oleh pimpinan sidang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, wisuda SMA Negeri 1 Probolinggo tahun pelajaran 2018-2019 Kamis 2 Mei 2019, secara resmi saya nyatakan dibuka. Pembacaan surat keputusan prestasi akademik SMA Negeri 1 Probolinggo oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum yang terhormat Bapak Mujiono MPD, disilahkan. Surat keputusan Kepala SMA Negeri 1 Probolinggo nomor 421.3 garis miring 455 garis miring 101.6.3.1 garis miring 2019 tentang 3 terbaik peraih nilai sekolah dan siswa berprestasi bidang non-akademik, peminatan MIPA dan IPS, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Probolinggo, tahun pelajaran 2018-2019. Menimbang dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya. Memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, 3 terbaik peraih nilai sekolah peminatan MIPA
dan IPS sebagaimana tertera pada lampiran 1 keputusan ini. Kedua, siswa berprestasi bidang non-akademik sebagaimana tertera pada lampiran 2 keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 29 April 2019. Kepala SMAN 1 Probolinggo, Dr. Andes Muhammad Zaini MPD ditandatangani. Lampiran 1, Keputusan Kepala SMA 1 Probolinggo nomor 421.3/455/101.6.3.1/2019 tanggal 29 April 2019. Peringkat nilai berdasarkan nilai sekolah tahun pelajaran 2018-2019. Nilai sekolah diperoleh dari 50% rata-rata nilai rapor ditambah 50% nilai ujian sekolah. Peminatan MIPA peringkat pertama atas nama Fatih Muhammad Rifki kelas 11 MIPA A jumlah nilai 2.885 rata-rata nilai 90,00. Peringkat kedua atas nama Anissa Priyatna Putri kelas 11 MIPA A jumlah nilai 2.882 rata-rata nilai 89,70. Peringkat ketiga atas nama Alifah Ainun Habsari kelas 11 MIPA A jumlah nilai 2.864 rata-rata nilai 89,40. Peminatan IPS peringkat pertama atas nama Baik Elma Purnama Wadita kelas 12 IPS A jumlah nilai 2.855 rata-rata nilai 89,43. Peringkat kedua Wahyu Cahyono Putro kelas 12 IPS A jumlah nilai 2.819 rata-rata nilai 88,23. Peringkat ketiga atas nama Tiara Nurlaili kelas 12 IPS B jumlah nilai 2.818 rata-rata nilai 88, ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 29 April 2019 Kepala SMAN 1 Probolinggo Dr. Andes Muhammad Zaini MPD ditandatangani. Berikutnya pembacaan ikrar wisudawan kepada Saudara Ahmad Ilmi Hudaya dan Gayatri Safa Ramadanti, disilakan menuju tempat yang telah disediakan. Wisudawan dimohon berdiri. Ikrar wisudawan. Kami wisudawan wisudawati SMA Negeri 1 Probolinggo. Kami wisudawan wisudawati SMA Negeri 1 Probolinggo. Tahun pelajaran 2018-2019 berikrar. Tahun pelajaran.
senantiasa berupaya dengan kesungguhan hati memajukan dan menjaga nama baik Alma Mater SMA Negeri 1 Probolinggo. Wisudawan disilahkan duduk kembali menyanyikan Mars SMA Negeri 1 Probolinggo. Hadirin yang terhormat, selanjutnya sambutan Kepala SMA Negeri 1 Probolinggo yang terhormat Bapak Dr. Randes Muhammad Zaini MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, para undangan yang dimuliakan Allah, pertama-tama patutlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia wisuda. Sementara ketuanya adalah Bapak Ahmad Haji, Bapak Haji Ahmad Rofik dari orang tua kelas 12 beserta Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian. Begitu pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, anak-anakku sekalian. Hari ini bersamaan dengan Hardiknas Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Tentu ada apa tanggal 2 Mei itu? Kalau kalian mendengar sejarah bahwa 2 Mei ini adalah kelahiran pahlawan kita, pahlawan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di mana Bapak Ibu guru sekarang beserta warga sekolah termasuk anak-anak menunjukkan produk atau prestasi-prestasi yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, baik akademis maupun non-akademis, yang terbukti pada hari ini. Salah satunya wisuda anak-anakku kelas 12, dan juga disampaikan tadi prestasi akademis dan non-akademis oleh Wakase Kurikulum. Bapak Ibu sekalian, ini serangkaian dari anak-anak belajar di SMA 1 Kota Probolinggo, mulai kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 dengan sejumlah 257. Alhamdulillah diikuti oleh ujian praktek yang membutuhkan tenaga dan pikiran. Anak-anakku sekalian sabar dan mengikuti semuanya. Kemudian disusul dengan USBN yang berwarna-warni, ujian sekolah berbasis nasional, mana yang hujan deras, mana yang padam,
mana yang belum on komputernya. Betul ya? Luar biasa, tepuk tangan untuk anak-anak kita kelas 12 ini. Walaupun hujan deras, komputernya kadang-kadang error, anak panjenengan bapak-bapak sekalian tetap bertahan untuk mengikuti USBN. Capeknya belum selesai, anak-anak dipersiapkan untuk mengikuti UNBK, ujian nasional berbasis komputer. Alhamdulillah, sekarang ini serangkaian terakhir adalah wisuda. Ini berarti tidak terlepas dari perjuangan Bapak Ibu guru kalian. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi yang tinggi pada unsur akademika yang telah mendampingi anak-anakku sampai di penghujung wisuda. Anak-anakku sekalian, memang kalian sudah selesai belajar di tingkat SMA. Ini bukan berarti selesai dan mengakhiri untuk belajar. Bapak, Ibu guru kalian semua berharap kalian melanjutkan ke perguruan tinggi, apakah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, penerimaan mahasiswa baru melalui jalur senam PTN sudah selesai. Dari jumlah 257 di SMA 1 ini mendapatkan peringkat yang paling tinggi di Kota Probolinggo. Apakah itu di perguruan tinggi negeri, di Poltekkes, di Polinema, Polij, Sampurna Foundation, atau mungkin University Telkom. Itu sejumlah 53 putra-putri panjenengan. Ini tahap awal, berarti dari 257 siswa dikurangi 53, masih ada 204 siswa yang harus fighting, yang harus berjuang di jalur SBMPTN tulis. Kemarin sudah dilaksanakan UTBK pertama, UTBK kedua. Anak-anakku sekalian, jangan menyerah. Ambillah nilai yang tertinggi untuk bersaing di prodi-prodi atau jurusan-jurusan mana yang sekiranya passing grade Anda, nilai Anda bisa bersaing di prodi-prodi perguruan tinggi. Universitas sekarang ini menunggu kalian semua. Oleh karena itu yang belum terima, jangan putus asa, berjuanglah kalian. Setelah SBMPTN, masih ada jalur lagi Bapak Ibu sekalian. Jangan pesimis, ada jalur vokasi di masing-masing perguruan tinggi negeri membuka D3 yang siap langsung kerja. Setelah itu, ada ikatan dinas, portalnya menjadi satu, STAN, STIS. Sehingga kalian bisa memilih hanya satu saja. Siapa tahu Anda gagal di senam PTN, SBMPTN gagal, dan Anda masuk di STAN atau STIS, mudah-mudahan kalian masuk di sana. Anakku sekalian yang berbahagia, di luar sana tugas kalian sangatlah berat. Menunggu kalian setelah ini. Oleh karena itu, bekali kalian itu dengan kejelian, ketangkasan, dan ilmu pengetahuan termasuk teknologi. Pengaruh budaya asing yang akan masuk ke kalian tidak akan pernah tercapai. Ambillah yang baik-baik, campakkan yang tidak baik. Hardiknas sekarang tepatlah produk semua pendidikan
dan kebetulan SMA 1, 2, 3, 4 insya Allah sekarang ini melaksanakan wisuda. Karena timingnya bagus, kami berharap bahwa anak-anakku harus tetap belajar. Anak-anakku sekalian, tentu selama 3 tahun mungkin ada dari kalian dalam proses belajar dengan Bapak Ibu Guru bersama warga sekolah SMA 1 ini ada kesalahan-kesalahan atau kekeliruan. Bapak Ibu Guru mungkin memarahi kalian, mungkin juga menyakiti kalian. Dalam kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi pada intinya tujuan kami adalah ingin kalian itu menjadi anak-anak yang berhasil dan anak-anak yang sukses. Seperti bapak-bapak undangan di depan ini semua, mereka sekarang menjadi ing ngarso sung tulodo ing matyo mangunkarso tutwuri handayani. Mereka menjadi toladan, mereka menjadi contoh panutan kepada generasi muda. Ketika di tengah-tengah Bapak Ibu guru kalian ini, orang tua kalian menjadi penengah, menjadi penyeimbang. Ketika dia di belakang mendorong kalian, memotivasi kalian supaya tetap belajar. Oleh karena itu, semenjak pelepasan ini, kalau dulu kemarin kalian di pintu gerbang masuk, Bapak, nak, dasinya tolong pasang, bajunya dimasukkan. Tidak hanya Bapak, kepala Bapak Ibu Guru juga sama, belajarlah yang rajin dan seterusnya, ikuti tata tertib sekolah. Semenjak pelepasan ini, mulai besok dan seterusnya, kalian tidak perlu memakai atribut sekolah karena kelas kalian sudah tidak ada. Guru yang kalian mengajar kalian sudah jenuh, sudah capek. Kalian sudah menginjak remaja, menginjak dewasa. Oleh karena itu, kemandirian harus ada di diri kalian masing-masing. Bapak, ibu, orang tua kalian jangan direpoti lagi. Kalian akan memasuki dunia perguruan tinggi. Mandirilah yang kira-kira baik, laksanakan. Kalau tidak baik, campakkan. Oleh karena itu, Bapak yang terakhir menyampaikan dengan berat rasa hati, selamat jalan anak-anakku sekalian. Semoga sukses dan Allah selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kalian semua. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Wisudawan dan tamu undangan yang berbahagia, rangkaian acara selanjutnya, sambutan Ketua Komite SMA Negeri 1 Probolinggo yang diwakili oleh yang terhormat Bapak Haji Lalu Purnawadi STMM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Dan tidak ketinggalan adik-adik saya yang saat ini mengikuti wisuda, selamat. Mudah-mudahan langkah awal ini akan mengantarkan kalian untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi di universitas-universitas ataupun perguruan tinggi negeri lainnya. Harapan saya, kelak
kalian bisa memilih spesialisasi-spesialisasi yang tepat, karena mulai dari pendidikan umum ini kalian harus memilih satu kesempatan yang luar biasa dengan mengorbankan sekian banyak kesempatan di dalam kehidupan yang harus kalian lewati nanti. Opportunity, mengambil satu kesempatan dengan mengorbankan kesempatan yang lain, karena kalian tidak mungkin bisa melakukan segalanya. Sehingga tentukan pilihan yang paling baik untuk mengantar diri kalian menjadi orang yang sukses di masa depan nanti. Untuk itu, izinkan saya mohon maaf bila ada kekurangan atau ada hal-hal yang tidak bisa kami sampaikan. Atas nama komite, sebagai regulator sekolah, jembatan antara orang tua, wali murid, dan sekolah, pun dengan Bapak Ibu Guru, sekali lagi kami mohon dukungan untuk seluruh orang tua, wali murid, dan lapisan masyarakat Kota Probolinggo pada umumnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, sambutan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kota Kabupaten Probolinggo, yang diwakili oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Nasor MM. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmatu wa nasta'inu wa nastaghfiru min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillala wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Zaini, Kepala SMA 1 Probolinggo, yang saya hormati Bapak-bapak pengurus komite SMA 1 Probolinggo yang saya hormati pula, yang selalu mendampingi Dewan Guru SMA 1 Probolinggo dalam membantu kelancaran proses pelaksanaan pembelajaran di SMA ini. Bapak dan Ibu wali murid yang insya Allah hari ini berbahagia, dan tentu anak-anakku sekalian yang diwisuda hari ini yang bersuka cita insya Allah menyelesaikan semua proses pembelajarannya di SMA. Tentu tak kalah pentingnya perlu saya sebut adalah rekan-rekan saya, segenap Dewan Guru dan tenaga administrasi atau tenaga pendidikan di SMA Probolinggo ini yang selalu membantu melayani pelaksanaan pembelajaran di SMA ini dengan baik. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Jaini selaku kepala sekolah, isi pidatonya seperti rektor tadi. Ya, bagus sekali. Menurut saya dari 3 kali ngikuti wisuda ini, pidatonya kepala sekolah kali ini jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Ya, pantas dipercaya mengelola SMA 1, sangat pantas. Semoga tahun berikutnya lebih berbobot lagi, Pak. Amin. Anak sekalian, belajar di SMA selesai, ntar lagi silakan ke perguruan tinggi. Belajar di perguruan tinggi tidak cukup mempelajari ilmu-ilmunya itu aja, tidak cukup. Tapi carilah passion pembelajaran, passion kesenangan di akademik itu. Insya Allah akan mensukseskan karir kalian, seperti yang disampaikan Bapak perwakilan dari ketua komite itu tadi, menjadi orang-orang yang sukses. Konon di era ini orang-orang entrepreneur ya yang menjadi masyarakat utama, konon. Siapa yang menyebutkan, ya masyarakatlah yang mengakui. Ya, itu
carilah passion ya, yang cocok ya. Sebab di jurusan kalian nanti, di fakultas apa saja, di prodi apa saja, belum tentu akan mengantarkan kalian ke sukses karir. Itu sebagai hanya salah satu prasyarat saja. Itu, terima kasih dan selamat kepada anak-anak sekalian dan selamat kepada SMA 1 Probolinggo yang telah melaksanakan wisuda di Hari Pendidikan Nasional tahun 2009. Sebab hari ini adalah Hari Raya Pendidikan Indonesia. Ini itu tepat sekali dilaksanakan wisuda. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, warito wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya, sambutan Wali Kota Probolinggo diwakilkan oleh asisten pemerintahan yang terhormat Bapak Insinyur Gogol Sujarwo MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Saudara Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi yang ada di wilayah Kota Probolinggo, Pengawas SMA Kota Probolinggo, Kepala SMA Negeri 1 Probolinggo, Ketua dan Pengurus Komite, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Probolinggo, Saudara Ketua Panitia beserta jajarannya, Wali Murid Wisudawan Wisudawati, hadirin serta wisudawan wisudawati yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, hari ini SMA Negeri 1 Probolinggo menyelenggarakan sekolah dengan sistem kredit semester atau SKS, telah menunjukkan kesuksesan dalam menyelenggarakan pendidikan. Kegiatan wisuda siswa merupakan puncak dari anak-anak menempuh pendidikan, baik yang lulus 6 semester atau 3 tahun maupun lulus 4 semester atau 2 tahun. Ini sungguh luar biasa, dan ini awal dari mereka meraih cita-citanya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau pendidikan akademik sesuai keinginannya. Artinya bahwa kelulusan ini bukan apa yang disampaikan oleh baik dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian komite, bukan tujuan akhir. Namun ini adalah permulaan atau babak baru bagi wisudawan wisudawati untuk memperoleh pendidikan di jenjang berikutnya. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati telah menamatkan tingkat SLTA, tingkat menengah, namun kami berharap di tingkat atas akan lebih sukses lagi. Yang penting jaga nama baik, alma mater, orang tua, juga Kota Probolinggo, juga nama baik Bapak, Ibu, atau wisudawan wisudawati sendiri. Wisudawan wisudawati yang saya sayangi, saya dengar sudah ada yang banyak diterima tadi di perguruan tinggi. Ada yang di Poltekkes, UNED, Universitas Brawijaya, UNER, ITS, dan banyak lagi yang lain. Saya selaku wali kota mengucapkan selamat atas prestasi yang kalian peroleh. Bagi yang belum, masih ada kesempatan untuk masuk melalui SBMPTN atau jalur-jalur lainnya. Semoga kalian diterima di perguruan tinggi atau akademi sesuai keinginan. Harapan saya selama di perguruan tinggi, nanti kalian bisa lebih berkembang ilmunya dan membawa nama baik alma mater serta mengharumkan nama Kota Probolinggo. Siap? Hadirin yang berbahagia, demikian tadi sambutan saya. Saya ucapkan sekali lagi selamat pada wisudawan SMA Negeri 1 Probolinggo pada tahun ajaran 2018-2019 ini. Semoga kalian sukses meraih masa depan yang berakhlak dan menggagahkan orang tua dan secara umum bangsa Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Prosesi wisuda, pengukuhan dan pemberian ucapan selamat kepada wisudawan. Berkenan kepala sekolah beserta pembimbing akademik menempati tempat yang telah disediakan. Kelas 12 MIPA B, sebanyak 29 wisudawan dengan pembimbing akademik Bapak Halis Rodi Warsito MPD. Thank you.
Aksol Fadila Al-Firdaus. Salsabila Arsalina Azahra. Tonya Trin Angelia. Widyardia Dewantari. Yeti Rosita Dewi. Sumpah, ibu,
selanjutnya, kelas 12 MIPA C, sebanyak 28 wisudawan dengan pembimbing akademik Bapak Ismail MPD. Afris Yuda Purnama. Ahmad Rifki Alvin Fahlevi. Berliana Cynthia Agustin. Dewi Masyitoh Kumairo. Devi Maulida Alfianti. Yuriko Krisna Wijaya. Aditya. Farisa Nurila. Gilberto Sitoha. Ibrahim Syah Bani Krido. Lydia Nursa Fitriana Devi Nugroho. Muhammad Alim Abimanyu. Marisa Ajeng Pratiwi. Marcelinus Chandra Agusta. Muhammad Firman Arfiansyah. Muhammad Ihsan Aji Pratama. Narita Octaviana Soliha. Nuraini Salsabila. Ramadan Mustafa. Semua kita,
pertama. Yupinda Rizki Amalia. Selanjutnya, kelas 12 MIPA D sebanyak 28 wisudawan dengan pembimbing akademik Ibu Dr. Randa Umi Lestari MM. Nisa Muatul Aknar.
Haikal Ardiansyah. Rafli Fatur Rosi. Salsabila Nadia Anam. Saskia Khoirunnisa Nabila. Safika Udriko Raja Nitra. Cynthia Nur Aisyah. Wahyu Nur Royani. Yundita Putri Ageng Safitri. Berikutnya kelas 12 MIPA E sebanyak 28 wisudawan dengan pembimbing akademik Ibu Indah Rahmawati SPD. Setia Wahyudi. Andrea Dahna Sinara. Aulia Farastri Darmawan. Bella Octavia Putri. Cindy Kana Amalia. Degama Vigo Garcia. Fida Sari. Eri Wahyu Romadiansyah. Fajrina Anggani Susilowati. Farin Eka Meilinda. Fikri Putra Prasetyo. Herdana Dinaring Danastri. Mario Syaifur Rijal.
Muhammad Farhan Fidrusya. Muhammad Dafa Aroza. Muhammad Evan Zahari Mustari. Muhammad Fahreza Aditya Nata. Nisrina Maudi Lestari. Pahlevi Aulia Rahman. Memang semua ini kita sendiri. Pandu Hedo Muhaimin. Ahmad Yazid Bustami. Abdullah Akmal Ersa Putra. Adin Torik Abdillah. Davina Satya Mutia. Dwi Putri Pramesti. Fahmi Zasada. Febriansyah Putra.
Marsanda Raisa. Miftahul Jannah. Syauki Ferdiana Elia. Feri Raffi Hadideva. Selanjutnya, kelas 12 MIPA G sebanyak 28 wisudawan dengan pembimbing akademik Bapak Misbahul Nulaili SPD. Zahina Sugesti. Thank you.
Muhammad Adi Subarka. Muhammad Ulung Azari Aziz. Nindi Sekar Agus Minarni. Novaliana Rukmana. Kurota Ayunina. Nur Pratiwi. Raka Gautama Makseli. Silvira Trijayati. IPSA sebanyak 24 wisudawan dengan pembimbing akademik Ibu Mariati SPD. Adela Hadi Pratiwi. Thank you.
Ajeng Ismailina. Imaniar Sukma Saputri. Kesdik Bandu Biantoro. Malik Buana Santosa. Putri. Wahyu Cahyono Putro. Selanjutnya, kelas 12 IPSB sebanyak 24 wisudawan dengan pembimbing akademik Ibu Yuyun Endang MPD. Al-Hakim Fikri. Ananta Baskara Sandi. Andini Kurnia Ramadanti. Andi Dio Prasetyo. Aurel Arif Wicaksono. Devi Rodatul Isma. Dea Milina Sefira. Gayatri Safa Ramadanti. Hana Zafira. Imam Taufikur Rahman.
Jayang Galih Lanang Gemilang. Jessica Yuda Pradipta. Salsabilah Alif Mekah Dina. Tiara Nurlaili. Selanjutnya, kelas 12 IPSD sebanyak 23 wisudawan dengan pembimbing akademik Ibu Luza Kodriyati SPD yang diwakili oleh Ibu Dr. Randa Endang Sri Maryuni. Karin Navila.
Dewi Gita Cahyani. Syah Saranggono, Nurul Tasya Alvina Aulia Rohi, Onassis Permana Permadi. Saudatu Zahro, Trioga Drana Wasista, Wisnu Satria Tama, Zahro Zainatul Jina. Selanjutnya, kelas 11 MIPA A, sebanyak 18 wisudawan dengan pembimbing akademik Ibu Dr. Anda Endah Sudarwati MPD. Alifah Ainun Hasari, Amanda Roshida, Anissa Priyatna Putri, Azra Dega Permana, Dea Saraswati Paraningrum, Dinda Putri Sania, Farhan Gymnastiar, Fatih Muhammad Rifki, Fatim
Fatimatus Zahra Azai. Putra Firjatullah. Salsabila Aulia Wardani. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya, penyerahan secara simbolis siswa-siswi kelas 11 MIPA A dan kelas 12 tahun pelajaran 2018-2019 dari pihak sekolah kepada wali murid, yang dalam hal ini diwakili oleh yang terhormat Bapak Haji Rofiq Pribadi ST. Berkenan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Haji Rofiq Pribadi ST menempati tempat yang sudah disediakan. Disilahkan kepada Bapak Rofiq untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis 2 Mei 2019, kami atas nama pimpinan SMA 1 Probolinggo, kami serahkan kembali siswa-siswi kelas 11 MIPA A dan kelas 12 SMA 1 Probolinggo tahun pelajaran 2018-2019 kepada orang tua, kepada wali murid kelas 11 MIPA A dan 12 SMA Negeri 1 Probolinggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kami selaku perwakilan orang tua atau wali murid kelas 11 MIPA dan kelas 12 SMA Negeri 1 Probolinggo tahun pelajaran 2018-2019 menerima kembali putra putri kami dari pihak sekolah. Terima kasih.
wisudawan dan tamu undangan yang berbahagia. Rangkaian acara berikutnya, kesan dan pesan dari wakil wisudawan. Untuk itu, Saudara Farhan Fidrusyah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Probolinggo atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Kabupaten Probolinggo, Bapak Ibu Pengawas SMA, Ketua dan Pengurus Komite SMA Negeri 1 Probolinggo, Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 1 Probolinggo, Bapak Ibu Wali Murid, Wisudawan, hadirin, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kami semua dapat berkumpul dalam acara wisuda siswa kelas 11 MIPA A dan kelas 12 SMA Negeri 1 Probolinggo tahun pelajaran 2018-2019 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Hadirin sekalian, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mewakili teman-teman semasa 19 untuk menyampaikan sepatah kata kenangan dan terima kasih pada acara hari ini. Hadirin yang berbahagia, SMA Negeri 1 merupakan rumah kedua bagi kami. SMA Negeri 1 lah yang menjadikan siapa kami hari ini yang berkumpul di sini sebagai wisudawan SMA Negeri 1 Probolinggo. Rasa bahagia yang mengharu biru tak dapat kami kuasakan. Tempat yang kami yakini akan menjadi kawah candra di muka. Tempat kami ditempa sebagai seorang pemimpi. Karena kami berangkat dari mimpi yang sama, yaitu untuk bisa bersekolah di SMA Negeri 1 Probolinggo ini. Masih teringat di benak kami, 3 tahun lalu, kami beriringan bersama dan diantar oleh kedua orang tua untuk menapakkan kaki di gedung halaman sekolah tercinta ini. Kami juga berangkat dari berbagai perbedaan, dari berbagai keadaan, dan dari berbagai kekuatan niat dan tujuan. Dan hari ini, hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, telah selesailah tugas kami sebagai seorang siswa di SMA Negeri 1 Probolinggo ini. Hadirin yang berbahagia, saya dan teman-teman ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah membantu kita untuk melewati lika-liku kehidupan sebagai siswa di SMA Negeri 1 Probolinggo ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat hidup hingga detik ini, sehingga kami bisa mendapatkan segala ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kepada kami. Terima kasih yang kedua, kami sampaikan kepada kedua orang tua kami dan segenap keluarga atas segala doa di setiap waktu dan sujudnya di setiap malam. Atas pengorbanannya baik berupa fisik, tenaga, pikiran, materi yang entah sudah tidak dapat kami hitung lagi jumlahnya. Walaupun kami tahu ucapan terima kasih tidak akan mampu membayarkan semua yang telah beliau berikan kepada kami, termasuk di hari bahagia ini yang akan kami persembahkan untuk mereka, orang tua terbaik sepanjang masa. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami juga ingin menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu Guru kami yang senantiasa telah memberikan ilmu pengetahuan serta ilmu pembelajaran lainnya kepada kami. Dengan caranya, sekolah ini menjadikan kita
bagaimana untuk menjadi hebat. Sekolah ini tempat menembus batas untuk mencoba memperbaiki realitas. Sekolah yang diisi oleh para pemimpi yang mencoba untuk memberi inspirasi. Sekolah yang bukan hanya tempat untuk berkarya, namun untuk mencapai titik temu sehingga menghasilkan insan yang berkarya untuk bangsa. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada staf tata usaha dan staf lainnya. Terima kasih kepada Pak Suhur, Pak Suhut, Cak Dodi, Cak Rusdi, Cak Imam, Pak Tik dan Mas Samsek semua atas kesabaran dan keramahan selama 3 tahun ini dengan sabar membantu kita dalam kegiatan belajar mengajar. Dan tidak lengkap apabila selama 3 tahun ini kami hanya ingin mengucapkan terima kasih. Tapi kami ingin juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu Guru dan staf lainnya. Mohon maaf apabila selama 3 tahun ini kami sering membuat hati Bapak Ibu jengkel atas kenakalan kami yang anggap kami itu wajar. Namun bagi Bapak Ibu Guru itu tidak wajar. Banyak kenakalan yang sering kami lakukan, seperti tidak mendengarkan saat pelajaran, mencoba kabur dari pelajaran, dan tidak jarang dari kami yang rela tidak masuk karena terlambat. Mungkin di sini ini juga pengalaman saya, dan mungkin teman-teman juga banyak yang mengalaminya. Yaitu ketika kita sudah berniat untuk berangkat sekolah, tetapi sudah sampai di sekolah, ternyata gerbang sudah ditutup. Itu artinya kita terlambat. Daripada, terus kita berpikiran, daripada kita terlambat, terus mendapatkan poin 5, lebih baik kita kembali ke rumah dan minta ke orang tua, ma, ayah, bikinin surat izin. Mohon maaf untuk Bapak Ibu kami. Mohon maaf juga untuk Bapak Ibu Guru yang lainnya. Tapi kenakalan itu akan kami kenang dan tidak akan kami ulangi di masa yang akan datang. Insya Allah. Dan yang terpenting bagi kami, kami akan berjanji kepada Bapak Ibu Guru, jasamu tak akan kami lupa, pengabdianmu akan kami lanjutkan, dan yang terpenting, cita-cita dan harapanmu akan kami wujudkan. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang masih belum tersampaikan, kami sampaikan kepada seluruh teman-teman seperjuangan di alma mater tercinta ini, yaitu Andalasku. Terima kasih atas segala perjuangannya, canda, tawa, perhatian, kesetiaan, waktu, kritik, serta saran yang kalian berikan kepada kami, yang itu anggap kami sebagai dukungan untuk kami. Dan yang paling saya syukuri hingga di akhir masa saya menjadi siswa di SMA Negeri 1 Probolinggo ini, dapat bertemu dan belajar bersama mereka yang tidak hanya belajar untuk menjadi hebat, tetapi untuk menjadi lebih hebat lagi. Dan pesan saya untuk teman-teman lainnya, ini bukanlah langkah akhir bagi kita, tapi ini merupakan batu loncatan untuk kita menggapai masa depan kita. Ini bukanlah akhir dari segalanya. Jangan jadikan perpisahan akhir dari segalanya. Karena sejatinya perpisahan itu adalah ini langkah awal bagi kita untuk meneruskan bagaimana kita bisa hidup selanjutnya tanpanya. Jadi buat kalian, tetaplah meraih mimpi kalian. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah menemukan atau sudah diterima di perguruan tinggi. Semoga kalian dapat menjaga amanah itu. Dan bagi teman-teman yang masih berjuang untuk mendapatkan sekolah lanjutan,
Ayo kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berusaha akan mimpi kita. Semoga apa yang kita impikan dapat tercapai nantinya. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Dan pesan terakhir dari saya, tetaplah berani bersinar bersama mimpi-mimpimu. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Cendrawasih burung menawan, terbang tinggi di awan. Untukmu kawan seperjuangan, kami tunggu di gerbang kesuksesan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1, Bapak Ibu Guru beserta staf, segenap Bapak Ibu Pengurus Komite, serta hadirin para undangan yang saya hormati pula, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan informasi prestasi akademik dan non-akademik tahun pelajaran 2018-2019. Yang pertama, bahwa jumlah siswa SMA N1 Probolinggo peserta ujian nasional berbasis komputer tahun 2019 berjumlah 257 orang yang terdiri dari program studi MIPA kelas 11 MIPA A sejumlah 18 orang, program studi MIPA kelas 12 168 orang, dan program studi IPS kelas 12 71 orang. Siswa pendaftar SNMPTN tahun akademik 2018-2019 sebanyak 101 orang. Ini adalah 40% dari jumlah siswa 257 sesuai dengan ketentuan dari LTMPT, yaitu 40% untuk sekolah yang berakreditasi A. Yang terekrut dari program MIPA sejumlah 73 peserta didik, sedangkan dari program studi IPS sejumlah 28. Ketentuan kuota tersebut sesuai dengan akreditasi sekolah kita, yaitu akreditasi A yang telah ditentukan oleh LTMPT. Dari pendaftar 101 orang yang merupakan 40% yang melalui jalur bidik misi sejumlah 20 orang, yaitu 19,8%. Jumlah siswa yang diterima dengan jalur SNMPTN sejumlah 37, yaitu 36,6% dari total peserta 101 peserta didik. Dengan sebaran siswa-siswi yang diterima di perguruan tinggi negeri, ada jalur SNMPTN dan non-SNMPTN tahun 2019 berjumlah 53 orang dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, di Institut Pertanian Bogor dari program studi MIPA 2 orang, total 2 orang. 2 dari program studi dari yang diterima di ITS Surabaya dari program MIPA 14 orang, total 14 orang.
Universitas Brawijaya Malang, dari MIPA 1 orang, IPS 2 orang, total 3 orang. Universitas Airlangga, Surabaya, MIPA 1 orang, IPS 4 orang, total 5 orang. Universitas Negeri Jember, dari MIPA 7 orang, IPS 6 orang, total 13 orang. Politeknik Negeri Jember, dari program studi MIPA 4 orang. Politeknik Negeri Malang, MIPA 2 orang, IPS 1 orang. Poltekkes Malang, MIPA 2 orang, total 2 orang. Sampurna University, jalur beasiswa full S1, MIPA 2 orang. Telkom University, program IPS 4 orang. Universitas Muhammadiyah Malang, program MIPA 1 orang. Sehingga total sampai dengan sekarang 53 siswa yang sudah mendapatkan tempat di perguruan tinggi. Adapun sebaran siswa yang diterima berdasarkan program studi di perguruan tinggi, yaitu yang ada di IPB Bogor, ada pada program studi Teknik Industri Pertanian dan Biologi, masing-masing 1 orang. Di Universitas Airlangga, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Hukum, Psikologi, dan Sosiologi, masing-masing 1 orang. Di ITS, Teknik Informatika, Teknik Industri, Teknik Geofisika, Teknik Kelautan, Teknik Kimia, Teknik Geomatika, Matematika, Teknik Lingkungan, masing-masing 1 orang. Teknik Material 2 orang, Teknik Elektro 2 orang, Arsitektur 2 orang. Universitas Brawijaya, Teknik Informasi, Ilmu Hukum, dan Manajemen, masing-masing 1 orang. Universitas Negeri Jember, Pendidikan Dokter, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Keperawatan, Pendidikan Matematika, Agroteknologi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Manajemen, Sosiologi, Ekonomi Pembangunan, Ilmu Hukum, Pendidikan Ekonomi, Sistem Informasi, dan Teknik Sipil, masing-masing 1 orang. Kalau kita melihat data diterima jalur SNMPTN 5 tahun terakhir, maka bisa kita lihat mulai tahun 2015 SMA 1 total diterima 69, tahun 2016 49, tahun 2017 36, 2018 23, dan tahun ini 2019 37 siswa. Untuk kejuaraan OSN atau Olimpiade Sains Nasional, untuk bidang astronomi tingkat kabupaten kota Probolinggo, juara 1 dan juara 2 dari SMA 1 Probolinggo. Biologi meraih juara 3 tingkat kota kabupaten. Ekonomi juara 1, juara 2, juara 3 dari SMA Negeri 1. Fisika juara 2 dan juara 3. Kebumian juara 2. TIK juara 1 dan juara 2. Untuk geografi masuk passing grade Provinsi Jawa Timur 1 orang. Prestasi siswa bidang pengembangan bakat dan minat tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan nasional tahun pelajaran 2018-2019. A.
untuk tingkat kota dan kabupaten Probolinggo, lomba mural dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia meraih juara 2, lomba teater PSP Kota Probolinggo juara harapan 1, lomba musik islami PSP Kota Probolinggo juara 2, lomba musik tradisional PSP Kota Probolinggo juara 2, lomba musik islami PSP Kota Probolinggo sebagai solois terbaik, lomba musikalisasi puisi PSP Kota Probolinggo juara 1, lomba paduan suara PSP Kota Probolinggo juara 3, lomba dance promfest tahun kedua juara 2, dance competition Smesa Cup juara 1, giat prestasi penegak tahun 2018 juara 1 putri, lomba dinamika kelompok juara 3, lomba prusi king juara 3, lomba pentas seni, lomba saka bakti husada untuk tim pramuka juara harapan 2, turnamen futsal Setia Bayuangga juara 3 dan juara harapan 1, lomba poster kesehatan harapan 1 dan harapan 2, lomba menyanyi keroncong juara 1, Kapolresta Cup 2019 kategori pelajar juara 3 tim putra dan juara 3 tim putri, lomba debat pendidikan agama Islam juara 1, lomba nasyid Kota Probolinggo juara 2, lomba busana muslimah juara 2, lomba pidato juara 3. Adapun untuk tingkat provinsi Jawa Timur, yang pertama, lomba wirakarya Kampung Kelir juara 1 putri, lomba cerdas cermat Kampung Kelir juara 1 putri, olimpiade bahasa Inggris tingkat provinsi juara harapan 1, lomba PBB kreasi sebagai juara umum tingkat provinsi, lomba Perfect Music Festival untuk tim SAC dan band meraih juara 1 tingkat provinsi, juga sebagai best vokalis, best bassist, best gitar, best keyboard, lomba dance cover Bin Kasai 21 meraih juara pertama, lomba pidato bahasa Jepang Bunkasai 2001 juara harapan 2, invitasi basket SMA Cup 2019 juara 3, lomba traveling Doras dalam lomba Palang Merah Remaja ke-20 meraih juara 2, lomba musikalisasi puisi PSP Provinsi Jawa Timur juara 2, lomba debat pendidikan agama Islam juara 3, taekwondo championship 2 juara 1. Sedangkan untuk tingkat nasional, Tulungagung Junior Tennis Open 2018 meraih juara pertama. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang saya banggakan, itulah prestasi-prestasi anak-anak kita di tahun 2018-2019. Mohon doa barokah, semoga anak-anak kita yang sedang berjuang belum selesai masih mengikuti ujian tahap 2 UTBK yang akan berakhir tanggal 29 Mei nanti, di mana pendaftaran SBMPTN masih mulai awal Juni, juga
anak-anak kita yang mendaftarkan di UMPN, Politeknik, program diploma, jalur mandiri, juga sekolah kedinasan, maupun baik STAN maupun AKMIL dan sebagainya, mudah-mudahan mendapat kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, kiranya itu prestasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan wisudawan yang kami hormati, selanjutnya penyerahan piagam penghargaan kepada wisudawan terbaik. Dimohon wisudawan yang dipanggil namanya segera maju ke depan didampingi oleh orang tua masing-masing. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Zaini MPD berkenan menyerahkan penghargaan kepada wisuda. Peraih nilai ujian sekolah terbaik. Peminatan IPA untuk peringkat 1 diraih oleh Fatih Muhammad Rifki dari kelas 11 MIPA A. Peringkat 2 diraih oleh Anissa Priyatna Putri dari kelas 11 MIPA A. Dan peringkat 3 diraih oleh Alifah Ainun Hasari dari kelas 11 MIPA A. Selanjutnya, peraih nilai sekolah terbaik peminatan IPS untuk peringkat 1 diraih oleh Baik Elma Purnama Wadita dari kelas 12 IPSA. Peringkat 2 diraih oleh Wahyu Cahyono Putra dari kelas 12 IPSA. Peringkat 3 diraih oleh Tiara Nur Laili dari kelas 12 IPSB. Dan peraih siswa berprestasi di bidang non-akademik. Bagi para wisudawan yang telah disebut namanya, dimohon untuk segera maju didampingi oleh orang tua atau wali murid masing-masing. PSG. 3 Nur Hadi Ningrat dari kelas 12 MIPA B. 4 Gayatri Safa Ramadanti dari kelas 12 IPSB. Bagi para wisudawan yang telah disebut namanya, dimohon untuk segera maju didampingi oleh orang tua atau wali murid masing-masing. Intia Agusti dari kelas 12 MIPA C dengan menghafal juz 30. 3 Korirotul Aini dari kelas 12 MIPA C dengan menghafal 2 juz. 4 Wahyu Cahyono Putra dari kelas 12 IPSA
dengan menghafal juz 30. Dimohon bagi para wisudawan yang telah disebut namanya untuk segera maju ke depan didampingi oleh orang tua atau wali murid. Selamat kepada wisudawan berprestasi dan wisudawan yang sudah diterima di perguruan tinggi. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah, marilah sejenak kita menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah membimbing dan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Untuk itu, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Haji Ansori MPDI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengakhiri kegiatan wisuda ini, marilah kita memohon kepada Allah. Yang pertama, semoga anak-anak kita mendapatkan ilmu yang barokah. Bapak Ibu pendidik kita mudah-mudahan menjadikan ilmunya bermanfaat untuk anak-anak kita. Dan semoga wali murid yang telah 3 tahun mendoakan keberhasilan kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihinni wa ala kullin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na khususan al waladi 12 MIA A IPS dan 11 MIA. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adhimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan serta barokah dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar SMN 1 Probolinggo beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini, ya Allah, dengan penuh ketunduan dan kekhusyuan memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, ya Allah, seraya memanjatkan doa permohonan kepada-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, kepada para pejuang dan pahlawan kusuma bangsa kami, peserta seluruh anak didik kami, pahlawan dan pemimpin kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-perintah-Mu, ya Allah, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami keluarga besar SMN 1 Probolinggo mengadakan upacara wisuda dengan segala kendaraan hari kami. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawan dan wisudawati selama mengikuti pendidikan di SMA 1 Probolinggo ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk dia mereka, keluarga dan lembaga mereka, maupun bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa dan negara. Dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, semakin tangguh dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas insan anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta Indonesia, sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, ya Allah, yakni insan yang bertakwa, mandiri dan cendekiawan. Anugerahilah mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diterima di SMA ini, ya Allah, di tempat tugas mereka masing-masing yang nantinya, sehingga mereka memiliki ilmu yang amaliah dan amal yang ilmiah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Alim, kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang, ya Allah. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu dari-Mu, ya Allah, untuk bekal pengabdian kami dan menambahkan kualitas diri kami agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah yang Maha Perkasa, berilah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di SMA ini, ya Allah. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman yang membuat kami semakin jauh dari ridha-Mu dan berkah-Mu, ya Allah. Anugerahilah kepada kami, khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, kekuatan dan ketabahan dalam mengabdi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita-Mu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisuda SMA Negeri 1 Probolinggo tahun pelajaran 2018-2019 secara resmi ditutup. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan pembimbing akademik,
meninggalkan tempat wisuda. Wisudawan dan tamu undangan dimohon berdiri. Wisudawan dan tamu undangan dipersilakan duduk kembali.